Oh, ini memang setelah ganti main boardnya ini bagus, ini udah di tes sebelum ditutup, nanti setelah ditutup saya akan tes kembali. Ya, saya tes kembali. Nah, ini hasilnya udah cukup bagus ya. Ini ganti main board yang mesin 31 dan power supply meledak. Itu ya, memang saya biasanya begini. Kalau misalnya rusaknya karena power supply main boardnya, saya ganti dua-duanya. Di situ saya tidak. Jadi setelah diganti motherboardnya, saya pasang meledak. Nah, meledak dua-duanya rusak, main board yang baru dan power supply-nya. Apes. Oke. Ini main board bekas yang kirim saya satu aja. Nanti tes lagi kalau sudah ditutup rapet. Hujan-hujan malam-malam ini. Ya,